kini nak masuk politik, nak gunakan dia punya platform yang ada. Sebenarnya Tok Ki pun terkejut. Pasal Tok Ki pun langsung tak tahu cerita ni. Tok Ki tiba-tiba ada orang call mengatakan, kenapa Tok Ki tidak pergi kepada satu majlis? Tok Ki kata, majlis apa Tok Ki pun tak tahu. Tak ada jemputan, tak ada apa. Bukan kita nak harap. Ataupun kita berasa berangan kita ni somebody orang nak jemput kita. Tak timbul soal tu. Tapi ada yang bertanya dan Tok Ki pun pernah berjawab. Mungkin kita pergi. Tapi tidak semestinya kita menyokong. Mungkin kita pergi, tak semestinya kita mengikut. Tapi dalam konteks ini, bukan setakat Tok Ki tak pergi, Tok Ki pun tak tahu. Kalau jemput, mungkin kita pergi tengok. Mungkin, ya. Tapi yang ada di sini, Tok Ki mengharapkan berita-berita di luar sana yang tak pasal-pasal menjadi panas. Tok Ki ni nobody. Kalau Tok Ki pergi pun tak jadi apa, tak pergi pun tidak jadi apa. Cuma kita ni, orang Melayu, bersatu, bersama. Pasal kita bercerita pasal masa depan orang Melayu, orang Islam di sini. Secara konklusinya, Tok Ki amat risau. Risau apa keadaan politik kita hari ini. Ya? Cabaran kita macam mana ni untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai bangsa yang kira 70% tapi kehilangan begitu banyak potensi dan hak yang termaktub untuk orang-orang Melayu, orang Islam. Jadi, Tok Ki harapkan semua yang di luar sana agar berbuat sesuatu sebaik mungkin demi menyatupadukan kekuatan kita, ya, orang Melayu, yang mana jika kita tak kuat kita akan dipijak. Ini adalah lumrah alam. Jadi ingat, ya, jangan kita biarkan diri kita dihina disebabkan kelemahan kita bercakaran dan tidak mempunyai agenda yang jelas. Jadi kita harap perkara ini diambil kira. Apapun, setakat hari ini Tok Ki tidak ada buat apa-apa keputusan untuk menyokong. Cuma yang Tok Ki pesan kepada semua, kepada kita semua, ya, kalau tiba-tiba esok jadi election, pilihlah orang yang menolong kita. Yang menolong kita, yang boleh menolong kita, yang ada semangat nak tolong kita, yang bukan datang satu musim datang tunjuk muka sekali, ataupun orang-orang yang nak menyusahkan kita. Jadi kita harap berita-berita ini yang nak disebarkan biarlah berdasarkan sesuatu yang betul. Mudah-mudahan kita dapat terus kekal membela agama dan bangsa kita.